Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya, salam damai, salam cinta. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Pujastari dari Setnas Rumah Cinta Fatimah. Pada siang hari ini, selaku MC, Sabtu 5 Juni 2021, Tanhau Imam Khomeini dengan tema Imam Khomeini, Palestina, dan Persatuan. Hari ini kita kehadiran tiga narasumber, tokoh besar saya kira dari latar belakang intelektual dan keagamaan yang beragam. Ada narasumber pertama, Dr. Andes Haji Imam Ad-Darqutni MA. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah dan Sekjen PT DMI. Adapun dari cendekiawan muda, Nahdlatul Ulama, dan sekaligus beliau juga seorang politikus dari Partai PDIP. Selamat siang, Bapak Zuhairi Miswari. Dan narasumber kita yang terakhir, Bapak Dr. Muhsin Labib. Beliau adalah anggota Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Roshan Fikir Institute, bekerjasama dengan Konselor Kebudayaan Iran Jakarta dan disupport oleh islamramah.co, Ahlul Bait Indonesia, dan Islamic Culture and Relations Organization. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara kita siang hari ini dalam rangka peringatan Haul Imam Khomeini. Yang pertama, pembukaan oleh MC sebagaimana yang tengah berlangsung. Acara kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Bahar, Santri PPM Mutahari Yogyakarta. Acara keempat, sambutan dari keynote speaker, Dr. Merdad Rahsande Yasdi. Beliau adalah Konselor Kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia. Kemudian yang kelima, sambutan kepanitiaan yang akan disampaikan oleh Saudara Agung Ardaus SH. Dan yang keenam, ambil alih acara oleh moderator, dilanjutkan acara inti kita, yaitu diskusi bersama narasumber dan peserta. Dan terakhir, doa penutup oleh Santri TPM Mutahari Yogyakarta. Baiklah, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Bahar, Santri PPM Mutahari Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari keynote speaker Dr. Mehdad Rahsan Deyasdi. Beliau adalah konselor kebudayaan Republik Islam Iran di Indonesia. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. خداوند منان رو شاکر هستم که امروز این توفیق رو دارم که مجدد مناسبت 32 سالگرد ارتحال بزرگمرد تاریخ اسلام حضرت امام خمینی در خدمت عزیزان باشم. در ابتدا بر خود فرض می دانم که از سازمان ابی، مؤسسه روشنفکر و تلویزیون اسلام راما جهت همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی جهت این نشست تخصصی تشکر و قدردانی نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. Beliau merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini beliau dapat menghadiri acara yaitu peringatan Haul Imam Khomeini yang ke-32 yang diadakan bekerjasama antara Konsulat Kebudayaan Iran dengan Yayasan Roshanfik serta lembaga Ahlul Bait Indonesia atau ABI dan juga Islam Ramah. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که دعوت ما رو پذیرفتند و در این نشست حضور یافتند. سپاس و قدردانی نمایم، مخصوصا از اساتید محترم، شخصیت‌های عزیزی که امروز در رابطه با امام خمینی و مسئله فلسطین و وحدت اسلامی از دیدگاه و نظر ایشون بحث و تبادل نظر می‌کنند هم قدردانی و تشکر ویژه داشته باشم. امیدوارم که بتوانیم جلسه خوبی رو امروز با جمع حاضر و سخنرانان عزیز داشته باشیم. Beliau juga ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan memenuhi undangan panitia, yang insyaallah mereka akan memaparkan tema tentang Imam Khomeini, Palestina dan persatuan umat Islam, serta kepada para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan webinar kali ini dapat membawa manfaat dan narasumber-narasumber yang ada akan memaparkan serta menjelaskan secara rinci dan detail tentang tema yang diangkat oleh panitia tersebut. Man be khatir in ke betunim az sukhanan azizan hazir dar jalese bishtar estefade konam sukhanan khodam ro be surat kutah va feshurde khidmat azizan hazir dar jalese irad mikonam. Saya akan singkat saja membawakan apa yang saya sampaikan karena tiga narasumber ini nantinya akan memberikan
materi-materinya tentang tema yang telah dipilih. زنده نگه داشتن یاد و نام مردان بزرگ تاریخ که سرنوشت ملت‌ها را با اندیشه الهی، اراده قوی و پشتکار خود رقم زده اند، وظیفه همه انسان‌های دردمند و دلسوزان هدایت نسل هاست. Mengenang tokoh-tokoh besar sejarah dengan pandangan-pandangan ilahiyah mereka, dengan tekad yang kuat yang mereka miliki, serta usaha-usaha yang mereka curahkan menjadi tugas dan kewajiban manusia-manusia yang memiliki perhatian terhadap pencerahan generasi mendatang. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی به طور قطع یک انقلاب همه جانبه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی گفتاری خلق کرد و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی اندیشه ها و افکار والای بنیانگذار کبیر انقلاب دین و مذهب را از حاشیه به متن زندگی و زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران و جهان به ارمغان آورد و امروز نتایج شگرف این رخداد عظیم تاریخی را میتوان در بیداری اسلامی و تقویت روحیه ظلم ستیزی مردم جهان مشاهده کرد. Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini merupakan sebuah revolusi yang komprehensif, artinya tidak hanya dalam satu bidang, namun dalam berbagai bidang, baik itu politik, sosial, kultural, dan bahkan dalam tutur kata. Menurut berbagai pengamat sosial politik, bahwa pemikiran Imam Khomeini berhasil masuk ke dalam kehidupan asli, baik itu individual ataupun sosial Iran, dan juga masyarakat dunia, yang sebelumnya hanya menjadi catatan pinggiran saja. Oleh karena itu, saat ini hasilnya adalah kita dapat saksikan saat ini kebangkitan atau kesadaran umat Islam dan juga menguatnya semangat anti kezaliman di seluruh dunia. وحدت و انسجام از مسائل مهم و مورد تاکید دین اسلام است که در آیات قرآن به آن سفارش شده و در مقابل تفرقه و اختلاف نهی شده است. بر همین اساس امام خمینی به این مسئله اساسی توجه داشتند و به وحدت ملی در داخل کشور و بین عموم مردم و به انسجام اسلامی بین ملت‌های مسلمان سفارش نمودند. Persatuan dan kesatuan menjadi perhatian utama dalam agama Islam. Oleh karena itu kita banyak sekali melihat ayat-ayat dan bahkan riwayat-riwayat juga memerintahkan untuk persatuan dan juga dan sebaliknya melarang akan perpecahan. Imam Khomeini juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan ini dan dalam berbagai kesempatan beliau selalu mewasiatkan persatuan. Yang pertama beliau mulai dengan mewasiatkan persatuan dari dalam negeri antara rakyat-rakyat Iran, kemudian antar umat Islam di Iran dan kemudian di negara-negara Islam di seluruh dunia. هرچند در زمینه ابعاد شخصیتی و عرفانی امام راحل مقالات و کتاب‌های بسیاری نوشته شده است، اما همان گونه که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمودند، آنچه درباره امام خمینی گفته ایم نه اقرار است نه مبالغه، بخشی از واقعیت است. بیش از آنچه توصیف کرده ایم و توانسته ایم ارائه بدهیم. امام بزرگوار و عزیز ما دارای مضمون و معنا و مغز بود. Meski banyak tulisan tentang Imam Khomeini dalam berbagai artikel, dalam berbagai buku tentang dimensi kepribadian beliau dan juga sisi-sisi irfan beliau. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Islam Iran saat ini, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tentang Imam Khomeini bukanlah hal yang berlebihan atau mubalaghah, namun merupakan bagian dari realita. Bahwa deskripsi yang kita sampaikan tentang Imam Khomeini lebih dari deskripsi yang
yang kita sampaikan. Imam Khomeini, sosok Imam Khomeini memiliki makna dan kandungan yang sangat dalam. آرا و اندیشه‌های امام خمینی در باب وحدت اسلامی باعث شد تا روند معادلات خاورمیانه شکل جدیدی به خود بگیرد و روح تازه‌ای در کالبد جریان‌های اسلامی در منطقه بدمد. در این میان گروه‌های مقاومت و جهادی در کشورهای فلسطین و لبنان که در نقطه عطف جهان اسلام حضور دارند، بهره بیشتری از موج وحدت اسلامی برده و در نتیجه تأثیر به سزایی در اندیشه‌های امام ایفا نمودند. Pandangan Imam Khomeini tentang persatuan dan kesatuan ini menciptakan tren baru perimbangan di kawasan Timur Tengah dan membentuk sebuah dan menjelma menjadi sebuah hal ya hal-hal yang baru. Memberikan semangat terhadap gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan keislaman di kawasan, terutama bagi kelompok jihadis Palestina dan juga Lebanon. Mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Imam Khomeini, apa yang diberikan Imam Khomeini, dan mengambil yang harusnya secara real kita dari bawah ke atas seperti yang disampaikan Bapak dari mana besar petani. تا قبل از ظهور انقلاب اسلامی کشورهای اسلامی به فلسطین به عنوان یک مسئله عربی و اختلافی بین اعراب و یهودیان می‌نگریستند. در نتیجه ضمن قبول موجودیت دولت و رژیمی به نام اسرائیل در منطقه به دنبال حل مخاصمه بین فلسطین و اسرائیل بودند. اما امام خمینی بر این اعتقاد بود که مسئله فلسطین مسئله کیان اسلامی است و اسرائیل نه تنها یک رژیم نامشروع و غیرقانونی می باشد، بلکه بزرگترین خطر برای ثبات جهانی و یک قده سرطانی در منطقه است. Sebelum revolusi Islam Iran, banyak sekali orang yang menganggap bahwa permasalahan yang ada di Palestina adalah merupakan permasalahan Arab saja yang terjadi antara orang-orang Arab dengan kaum Yahudi di sana. Oleh karena itu, sebagian negara juga menganggap eksistensi negara Israel dan mereka berusaha untuk mencari solusi pemecahan masalah antara orang-orang Palestina dan orang-orang Yahudi di sana. Namun Imam Khomeini menyampaikan bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan dunia Islam dan menganggap bahwa rezim Israel adalah rezim Zionis Israel adalah rezim yang ilegal dan bahkan sangat membahayakan bagi dunia Islam dan seluruh umat manusia. Israel Imam Khomeini anggap sebagai sebuah kanker menular yang dapat menjalar ke seluruh tubuh. Ishan Israel ra فرزند نامشروع زیاده‌خواهی و قدرت طلبی استعمار دانسته و نابودی آن را برای حفظ صلح و آزادی در جهان امری بدیهی و واجب می‌خواندند. در اندیشه حضرت امام تمامی خاک فلسطین متعلق به امت اسلام است و هیچ فرد یا دولتی حق ندارد که حتی یک وجب از آن را به دیگری واگذار نماید و هر گونه سازش بر سر این مسئله به معنای عناد با اسلام و شریعت محمدی به شمار می رود. Imam Khomeini menganggap bahwa Israel adalah merupakan sebuah kekuatan yang selalu ingin mencari keinginannya sendiri untuk mewujudkan keinginannya sendiri, merupakan anak dari imperialis dan kolonialis yang tentunya tidak dapat dibiarkan berkembang di dunia. Menurut Imam Khomeini bahwa seluruh wilayah dan seluruh tanah Palestina adalah milik umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain. Dan Imam Khomeini menganggap bahwa segala bentuk kompromi terhadap Israel merupakan terhadap hal tersebut merupakan sebuah pengkhianatan terhadap agama Islam. مطالعه در آثار به جای مانده از امام خمینی پرده از نگاه عمیق و جامع ایشان در این موضوع برمی‌دارد.
Oleh karena itu kalau kita membaca tentang tulisan-tulisan Imam Khomeini, karya-karya Imam Khomeini tentang Palestina ini, maka kita dapat menyimpulkan pemikiran yang mendalam beliau terhadap permasalahan Palestina. امام با ژرف اندیشی، واقع گرایی و جامعه بینی خیش با اندیشه وحدت بخش و تقریبی خود مصالح عمومی و شرایط سیاسی اجتماعی جوامع اسلامی را در اولویت قرار دادند، چرا که هر گونه تلاش برای تقریب از طریق مباحثات عملی در صورتی امکان پذیر است که مسلمانان در امنیت و اقتدار به سر ببرند تا در پرتو آن بتوانند به بست تعاملات علمی و تصحیح نگاه مذاهب به یکدیگر بپردازند. و بدیهی است در فضایی که مسلمانان در موضع ضعف و ناکارآمدی و اختلافات ناشی از آن به سر میبرند، گفتگوهای علمی به بار نخواهد نشست. Oleh karena itu Imam Khomeini dengan pandangan yang mendalam dan juga memiliki sisi-sisi keagamaan melihat permasalahan persatuan ini sebagai sebuah permasalahan yang sangat penting dan akan mempengaruhi dalam berbagai hal, serta Imam Khomeini memprioritaskan permasalahan persatuan umat Islam ini ketika umat Islam berada di dalam keamanan penuh, berada dalam perdamaian, maka saat itulah dapat diwujudkan berbagai macam dialog, berbagai macam diskusi tentang keislaman dan juga tentang sosial. Namun sebaliknya, ketika umat Islam berada dalam kelemahan, maka dialog untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tidak ada artinya. یکی از آموزه‌ها، اهداف و پیام‌های انقلاب اسلامی دعوت برای وحدت مسلمانان بود. انقلاب اسلامی در شرایط این مهم را سر لوحه اقدامات خود قرار داد که زمینه‌های تفرقه و اختلاف میان کشورهای اسلامی از سوی دشمنان اسلام به شدت تقویت می‌شد. رضا امام خمینی ایجاد وحدت در میان مسلمانان را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب برشمرده و اعلام کرد. برنامه ما که برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، همپیمانی با تمام دول اسلامی است در سر تا سر جهان. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa target atau tujuan, salah satu tujuan dari Revolusi Islam Iran adalah seruan kepada persatuan umat Islam, dan segala bentuk perpecahan akan sangat menguntungkan musuh-musuh Islam itu sendiri. Dan Imam menargetkan bahwa umat Islam nantinya akan dapat memiliki kekuatan jika menyatukan kalimatnya, wahdatul kalimah, dan juga dapat menghindari perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam, menyeru kepada negara-negara Islam, kepada sekutu-sekutu Islam yang lainnya untuk bersatu padu dalam rangka menghadapi musuh-musuh Islam. Ishan wahdat bain musalmanan wa mustazafan wa sair duwal islami ra charesaz giriftari ha midanast و از سران کشورهای اسلامی می‌خواست تا در برابر دشمن خارجی توحید کلمه داشته باشد. Oleh karena itu, persatuan umat Islam nantinya akan dapat menjadi sebuah penyelesaian yang dapat menyelesaikan segala problema yang dihadapi oleh umat Islam, dan bahkan dari berbagai ancaman musuh-musuh Islam. امام خمینی با توجه به اهمیت این موضوع در قسمتی از وصیت‌نامه خود در این ارتباط به ملت‌ها و علمای کشورهای اسلامی فرمودند: وصیت من به ملت‌های کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند. خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می‌بخشد قیام کنید
و علمای اعلام و خطبای محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت کنند که از وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند. در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید و نیز ملتها را دعوت به وحدت کنند و از نجات پرستی که مخالف دستور اسلام است بپریزند، که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده و اگر این برادری ایمانی با همت دولت‌ها و ملت‌ها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می‌دهند. Karena pentingnya akan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, maka Imam Khomeini juga memberikan wasiat terhadap wasiat kepada bangsa-bangsa dan ulama-ulama di seluruh dunia. Wasiat beliau adalah bahwa jangan menunggu pertolongan atau bantuan dari luar untuk menyelesaikan permasalahan kalian, permasalahan negara-negara Islam. Anda sendirilah yang harus menyelesaikan, mencari penyelesaian dan solusi yang tepat untuk kemerdekaan dan kebebasan Anda dari segala bentuk ketergantungan kepada pihak-pihak yang lainnya. Tinggalkanlah ketergantungan itu dan bersefahamlah dengan dan wahai ulama-ulama Islam, bersefahamlah dengan negara-negara Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Islam itu sendiri. Janganlah hindarilah sifat rasisme dan anggaplah semua kaum muslimin sebagai saudara seiman Anda. Maka dengan demikian, jika antara ulama dan pemerintah sudah bersatu dan negara-negara Islam sudah bersatu untuk mewujudkan persatuan tersebut, maka kita akan melihat bahwa umat Islam akan membentuk sebuah kekuatan dunia yang sangat kuat dan disegani oleh musuh-musuhnya. Wahdat به این معنی نیست که فقط یک فکر و سلیقه وجود داشته باشد، که چنین چیزی عملی نیست. انسان‌ها نظرات و افکار متفاوت و مخالف یکدیگر دارند و این طبیعی است. این مهم است که با داشتن این اختلاف نظرها در رسیدن به یک هدف و مقصد واحد بتوانند اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با هم متحد شوند، نه اینکه دشمن هم باشند و باعث آسیب رسیدن به کشور شوند. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyamakan satu pemikiran, berbagai pemikiran kemudian dijadikan satu. Tidak demikian. Namun dan itu sebagai sebuah hal yang sangat mustahil, tidak dapat kita wujudkan. Namun yang dimaksud persatuan di sini adalah menyatukan visi dengan berbagai pandangan-pandangan dan perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Jangan sampai perbedaan tersebut justru menjadikan kita sebagai musuh satu dengan yang lainnya. با توجه به سفارشات امام و با توجه به اوضاع فعلی، نیاز به وحدت ملی و انسجام اسلامی بیشتر احساس می شود. ابرقدرت‌ها نه تنها با ایران بلکه با اسلام نیز ضدیت دارند و سعی می کنند که انسجام بین مسلمانان وجود نداشته باشد، چرا که در صورت انسجام قدرت اسلام و مسلمانان افزایش پیدا خواهد کرد و این باب میل دشمنان اسلام نیست. آنها در صدد هستند که با تبلیغات شوم خود و از جمله مطرح کردن مسئله شیعه و سنی بین مسلمانان جدایی بیندازند تا به راحتی بتوانند کشورهای مسلمان را مورد هجوم قرار داده و منابع و ثروت آنها را چپاول کنند و جلوی پیشرفت اسلام را نیز بگیرند. بنابراین ضروری است که تمام مسلمانان جهان با هوشیاری و با تکیه بر اصول مشترکی که دارند انسجام خود را بیش از پیش حفظ و دشمنان اسلام را ناامید و ناکام سازند، انشاءالله. Baik, mohon maaf. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam adalah sebagai sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban yang harus direalisasikan. Karena persatuan dan kesatuan umat Islam
sangat tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka dengan berbagai macam propaganda selalu menyebarkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Satu saat mereka membawa tema, mengusung tema sunnah dan syiah, tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam, sehingga mereka apabila sunnah dan syiah sudah bertikai, maka mereka akan memanfaatkan hal itu untuk menyerang sebuah wilayah, sebuah kawasan, dan mengambil seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, serta mereka selalu menghalang-halangi kemajuan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memiliki kesadaran akan persatuan dan kesatuan itu, sehingga musuh-musuh Islam nantinya akan putus asa ketika melihat umat Islam bersatu padu. مجدداً از همه همکاران در برگزاری این نشست و همه حاضران در جلسه که زحمت کشیدند و حضور یافتند و همه عزیزان اندیشمند و سخنوری که انشالله از فرمایشاتشون و سخنانشون بهره‌مند خواهیم شد تشکر و قدردانی میکنم. انشالله که بتونیم در سایه آموزه‌های اسلام زیر همه مسلمانان جهان زیر پرچم وحدت آفرین لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی سعادتمندی رو داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir kalinya saya berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada para narasumber, dan kepada para peserta webinar ini, yang mudah-mudahan pembahasan yang akan diketengahkan nantinya akan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu berada di bawah naungan kalimatut tauhid dan tauhidul kalimah, sehingga kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Itu saja yang beliau dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk begini ya, kembali lagi, terima kasih. Selamat datang Pak Dr. Muhsin Labib dari perwakilan Ahlul Bait. Selamat datang Pak Dr. Zuhair Mizrawi dari perwakilan Intelektual Muda Nahdlatul Ulama. Juga kepada Imam Ad-Daruqutni sebagai perwakilan Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa negeri para mullah itu dibentuk oleh Imam Khamenei, yang juga banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam. Salah satu perkataan Imam Khamenei saat dia diwawancarai oleh orang-orang yang ada di Iran, Imam Khamenei mengatakan, kejahatan kami adalah membela Islam, membela Palestina, membela persatuan, dan ingin memporak-porandakan para ateisme global, termasuk Syaitanul Akbar, imperialisme Amerika, dan juga Uni Eropa, bil khusus Israel. Ini adalah pernyataan yang sangat menciptakan optimisme terhadap peradaban Islam yang ada di Timur Tengah, termasuk juga di Indonesia. Tapi sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, bahwa banyak betul orang yang tidak mempercayai itu. Di sini ada asumsi yang lahir dari sisi tertentu di berbagai muktamar, misalnya Muhammadiyah dan pertemuan-pertemuan para ulama. Misalnya kalau kita membaca Risalah Amman, itu ada upaya persatuan dan harmonisasi seluruh umat Islam di dunia. Itu dalam tingkat kelas kakap para intelektual. Akan tetapi ada antinomi, semacam paradoks yang terjadi ketika kita masuk di dalam ruang-ruang yang kecil, kita menemukan orang-orang yang turut manut sama Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Di sisi lain kita menemukan kontradiksi pemikiran. Kenapa begitu? Karena di tataran tinggi para elit Muhammadiyah dan NU mengakui
bahwa Imam Khomeini itu memiliki kapasitas tinggi dan juga Iran memiliki kontribusi besar dalam perjuangan Palestina. Akan tetapi, kita menemukan itu di dalam ruang-ruang yang kecil, bahwa Imam Khomeini itu adalah tokoh yang disesatkan, yang dikafirkan, terorisme, dan semacamnya. Ini adalah antinomi di dalam kubu kita sendiri, sebagai orang NU dan juga Muhammadiyah. Oleh karena itu, sangat memberikan optimisme ketika ada pandangan yang memang seobjektif mungkin, karena ini kita masukkan di dalam YouTube. Bagaimanakah pandangan-pandangan seorang doktor yang jenius, yang punya pengalaman intelektual yang tinggi, termasuk Dr. Mohsin Labib, Zuhairi Mizrawi, dan juga Imam Ad-Darqutni, itu memberikan penyajian yang memang sangat apik dan juga membuka pikiran kita dalam menyaksikan bagaimana sebenar-benarnya Imam Khomeini dalam membela kemanusiaan dan juga Palestina. Kali pertama kita berikan waktu beberapa menit, 20 menit ya, kepada Pak Dr. Imam Ad-Darqutni untuk memberikan gagasan tentang Imam Khomeini dalam dukungannya atas Palestina. Terima kasih. Beliau dipersilahkan untuk menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tama ba'du, Excellency Dr. Marzed Rash Handes Yazdi, Kanselor Kebudayaan Iran yang saya hormati, para narasumber dan juga seluruh yang hadir di sini. Revolusi Islam Iran yang dipelopori oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini, semoga Allah selalu merahmati beliau, itu sebuah interaknum politik, bukan saja terjadi di Iran. Di Iran sudah pasti itu interaknum politik yang besar di Iran, karena itu kemudian menjadi sesuatu yang lain, Iran sebelumnya dan Iran setelah revolusi. Tetapi sebagai interaknum politik, revolusi Islam Iran itu juga merupakan interaknum politik global. Sehingga peta politik global menjadi ikut berubah. Pertama, bahwa revolusi Islam Iran itu secara global itu menjadi gerbang pertama tertutupnya, ini tertutupnya gerbang Perang Dingin. Dan itu runtuhnya Soviet. Meskipun isu tentang runtuh Soviet itu sering dikaitkan lebih pada gagasan Gorbachev tentang Glasnost dan Perestroika, tetapi revolusi Islam Iran lah yang pertama menutup Perang Dingin itu. Kemudian setelah itu sebenarnya kemudian kiblat dunia secara politik sepertinya masih berharap pada Amerika ketika itu sebagai poros tunggal politik global, tetapi Amerika telah gagal memegang amanat bagaimana satu perdamaian dunia yang abadi, enduring peace of the world, itu harus diwujudkan, itu gagal. Karena apa? Karena kemudian Amerika mengubah juga hubungannya di berbagai negara-negara kawasan Teluk dan Afrika. Dan juga negara-negara kawasan, terutama juga yang menyangkut di India kontinental, khususnya lagi tentang Afghanistan dan sebagainya ya. Nah ini dalam konteks global ini kemudian semestinya kalau Perang Dingin itu selesai,
perang dunia perang dingin selesai, kemudian dunia menuju kemakmurannya bersama dengan bangkitnya revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini ini ingin mengubah bukan saja politik Iran dan juga kepentingan dalam negeri Iran, dan dalam hal ini adalah kemakmuran bangsa Iran dengan satu dasar Islam waktu itu, ya, maka apa yang terjadi bahwa Amerika kemudian melakukan hegemoni di kawasan-kawasan sebelum hilang pegangannya atau gripnya atau cengkeramannya hegemoninya di kawasan Teluk dan juga kawasan Timur Tengah, termasuk di sini juga Afrika, dan lebih khusus lagi masalah Palestina. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi ini sebuah perubahan peta global yang penting sekali. Kegagalan ini Amerika ini adalah menimbulkan banyak kemiskinan. Bahkan juga terus runyam kondisinya, seperti Sudan terpecah menjadi dua belah. Jadi yang semula itu termasuk negara Afrika yang besar, dia menjadi terbelah menjadi dua. Kemudian agenda lagi yang kayaknya menjadi agenda juga di Aljazair, ya. Itu entah itu dalam agenda kapan akan dibelah menjadi dua dan sebagainya. Sementara kemudian memprovokasi dunia Islam kemudian setelah revolusi itu membanjirlah buku-buku tentang fundamentalisme Islam di memenuhi rak-rak buku internasional di perpustakaan-perpustakaan, apakah di toko buku internasional, semuanya itu, ya, di Brothers sampai itu penuh dengan rak-rak fundamentalisme, dan kemudian penulis-penulisnya itu semua itu ingin mengantri menjadi penasehat kayaknya dari politik luar negeri Amerika waktu itu. Pokoknya ini sebagai untuk kelompok-kelompok pemikir politik luar negeri Amerika seperti menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk mereka menjadi pemikir-pemikir penasihat-penasihat menteri kebijakan luar negeri Iran, ya. Kebijakan luar negeri Amerika. Ada belakangan ada juga Huntington, kemudian John Ellis Esposito, kemudian juga ada Francis Fukuyama, Robin Wright, dan seterusnya itu. Ini kemudian situasinya menjadi dibalik, seolah-olah Iran menjadi ancaman bagi dunia Timur Tengah. Dan itu stigma itu terus dipompakan demikian rupa sehingga ada semacam yang semula itu sebelum revolusi, katakanlah ya, itu pada Reza Pahlavi waktu itu, hubungan dunia Timur Tengah pada umumnya dengan juga negara-negara Teluk dan Persia khususnya Iran itu sepertinya itu satu kata, itu menjadi terpecah, distigmatisasi bahwa Iran menjadi musuh bersama. Ini termasuk sesuatu yang sekarang ini menurut saya harus menjadi agenda Iran untuk betul-betul melakukan politik proaktif khususnya di dunia Islam. Karena ini juga musuh di dalam rangka menghambat perdamaian di Timur Tengah, khususnya induk masalahnya itu adalah Palestina. Nah, ini. Dan setelah itu bahkan Amerika banyak memproduksi senjata dengan iming-iming ancaman dari arah timur lah itu, dan kemudian masuk rudal-rudal itu ditanam di kawasan negara-negara Arab, sejumlah negara Arab, jadi di negara-negara atau bagian-bagian negara khususnya yang memiliki kilang-kilang minyak itu dipasang-pasang rudal, dan juga ditambah lagi dengan pasukan penjaga yang dengan tanggung jawab biaya itu sepenuhnya dibebankan kepada negara-negara itu. Ini semua pasukannya itu banyak didatangkan dari negara Amerika.
ini situasinya yang menjadi sulit itu. Nah, jadi sebenarnya perubahan apa politik Iran juga merupakan perubahan politik global. Jadi Palestina, kalau kembali kepada isu Palestina dan Iran ini, pada masa sebelum revolusi itu Iran itu sangat apa kompromistis, khususnya bahwa misalnya juga membuka apa ada hubungan diplomatik lah dengan Israel itu. Reza Pahlavi itu bahkan ada kedutaannya juga di Iran itu. Tapi pada masa revolusi tiba dan sukses, itu kemudian kedutaan itu diberikan kepada Palestina. Ini sebenarnya memberikan harapan baru kalau memang tujuan dari negara-negara OKI misalnya, jadi negara-negara Islam itu diantaranya ingin melindungi tanah-tanah suci umat Islam termasuk Yerusalem dan juga perjuangan mewujudkan negara Palestina yang merdeka, ya ini seharusnya disambut baik, tapi terjadi juga semacam anomali di situ. Mulailah ada gerakan-gerakan yang diprovokasi dari luar ke OKI untuk mendesak Iran keluar dari OKI dan seterusnya. Ini masalah. Jadi ini sebenarnya bukan masalah Iran, tapi masalah dunia Islam. Karena saya kira kalau menyeru tentang persatuan di sini memang kita sendiri umat ini juga kurang dalam juga secara intelektual ya memberikan kontribusi di rak-rak buku internasional itu masih kalah dengan buku-buku yang dibuat oleh para provokator tadi itu. Nah ini saya kira di berbagai juga pertemuan internasional saya juga menyampaikan ya kalau di kita mendarat di berbagai bandara internasional, apakah di Frankfurt, apakah di Heathrow, atau di mana saja, di negara-negara bagian Amerika, atau di Eropa khususnya itu kita bisa ngambil koran-koran atau majalah dengan gratis. Dan semua isu yang kalau kita lihat tentang segmen khusus, itu tentang isu khusus itu mendiskreditkan dunia Islam, dan juga memang bahaya dari Iran. Dan ini menurut saya kurang diimbangi oleh sarjana-sarjana atau para intelektual Muslim untuk secara produktif meng-counter ide itu. Bahkan dunia Islam sendiri yang memiliki dana yang kuat, tidak ada satupun majalah ada di situ, koran ada di situ. Ini problem kita. Jadi problem kita itu di samping isu politik dan juga forum-forum nasional yang kemudian di bawah kendali Amerika, ini juga isu-isu intelektualisme ilmiah, para ilmuwan yang juga kita masih kalah. Pembaca-pembaca kita itu adalah generasi muda konsumtif terhadap buku itu seolah-olah ini menjadi sesuatu yang benar, padahal itu adalah pemutarbalikan. Nah, ini menurut saya termasuk kita usulkan juga agenda untuk memproduksi sebanyak mungkin secara gratis, yaitu disebar di berbagai apa itu terminal-terminal di Eropa dan sebagainya. Ini yang kita juga kurang. Jadi media semuanya kita juga kewalahan di sini. Kemudian konsistensi negara-negara Islam terhadap cita-citanya sendiri ya di OKI ini juga mengalami semacam kebangkrutan. Sehingga di antara dunia Islam sendiri, bukan hanya Iran, itu sekarang bukan hanya terhadap Iran, tapi di antara negara-negara ini juga mengalami krisis. Juga tadi kata kebangkrutan. Di beberapa negara kawasan itu bahkan sekarang membuka hubungan diplomatik. Semuanya dinakodai oleh Amerika. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang memerlukan agenda semacam pembaruan roadmap peta perdamaian Timur Tengah yang harus dibuat oleh negara-negara Islam. Dalam hal ini tanpa menyertakan Iran, saya kira sesuatu yang tidak akan produktif. Saya kira di sini Iran harus mengambil peran promotor untuk agenda. Ini adalah momentumnya. Hemat saya seperti itu.
Di samping itu juga ada persoalan yang hemat saya juga perlu dilakukan ya, bahwa membicarakan negara Islam di beberapa tempat, di beberapa kawasan itu, Mesir pun juga mengalami penurunan kapasitas ekonominya, dan ini Amerika juga sangat mengambil peran untuk itu, maka kemudian ada semacam hubungan melemahkan ini. Maka saya kira proses pemakmuran dunia Islam itu harus juga dibicarakan oleh dunia Islam sendiri, tanpa menggantungkan pada dunia lain. Kalau itu terus berlangsung, saya kira juga akan satu demi satu nanti akan juga mengalami semacam kedodoran apa inisiatif yang perlu dilakukan di samping beberapa yang kita sodorkan tadi, itu adalah mungkin diulangi lagi semacam konsensus-konsensus baru. Bukan hanya pertemuan-pertemuan yang hanya membicarakan satu hal, tapi memang konsensus baru, konsensus bersama di antara negara-negara Islam yang menyatakan diri dirinya Islam atau yang telah berkomitmen dengan cita-cita luhur dari OKI, di mana di antaranya ingin melindungi terus-menerus tanah-tanah suci Islam, juga khususnya ingin mendukung terus perjuangan terwujudnya negara Palestina tadi itu. Jadi saya kira secara umum saya pikir demikian. Ada problem ekonomi, ada problem politik kawasan, ya, dan kemudian ada stigmatisasi. Malah kita juga memakan atau bukan memakan, istilahnya itu kita itu di terus saja disuapi oleh satu gagasan-gagasan tentang Islam yes, Iran no, atau kemudian dibelah antara secara skismatik ialah antara Syiah dan Sunni dan seterusnya itu. Ini persoalan skismatik yang menurut saya akan membawa luka berkepanjangan dan pada tingkat yang lama itu akan menjadi semacam ya tadi ada istilah apa kanker atau apa, itu juga bisa menjadi seperti itu. Saya kira skismatisme Islam ini harus dihentikan. Dan itu merupakan provokasi-provokasi yang datang dari luar. Baik bagi saya bahwa ada Islam Sunni dan Islam Syi'i itu semacam juga pandangan-pandangan yang bagi keduanya itu berkohabitasi, berkoeksistensi. Ya. Saya kira ini yang harus dilihat ke depan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi masuk enggak ya? Didengar enggak tadi ya? Aduh. Ya Pak, suaranya sudah masuk Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Imam Adarbuti menyampaikan beberapa deskripsi dari peta politik. Itu kita melihat ada peta politik global itu sangat terlihat ketika terbentuknya negeri para mullah yang digagas oleh Imam Khomeini. Dan juga di sini ada poin penting yang menurut saya bisa catat di sini adalah kita bisa melahirkan konsensus baru terhadap beberapa isu-isu politik yang menurut kita juga adalah isu-isu yang sudah berabad-abad lalu, yaitu antara Syiah dengan Sunni. Dan pada gilirannya, ketika kita mengutip pemikiran Imam Khomeini, satu-satunya cara untuk bagaimana Islam mempertahankan kemanusiaan adalah mereka mesti tidak memelihara rayap di dalam tubuh Islam itu sendiri. Artinya, Islam Syiah dan Islam Sunni yang dianggap sebagai mayoritas Islam di dunia itu sangat terlihat ada demarkasi.
ada keterpecahan yang terjadi. Oleh karena itu, jargon-jargon tadi yang dikatakan Islam yes, Syiah no, itu adalah suatu upaya untuk memporak-porandakan Islam secara internal. Nah, disinilah kita perlu ada konsensus baru. Tapi menurut saya, ada hal yang memang belum spesifik dan mungkin nanti itu bisa dipertanyakan oleh peserta yang hadir di sini. Spesifikasi bagaimana pernyataan-pernyataan sikap Imam Khomeini untuk membela orang-orang tertindas, bil khusus Palestina, dan secara umum kemanusiaan secara internasional. Kemudian juga karena sebagai tokoh intelektual Muhammadiyah dan tentu akan dijadikan contoh sebagai para pengikut-pengikut dan kader-kader Muhammadiyah, bil khusus juga kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang gencar saat-saat ini memperlihatkan suatu itu tadi, keterpisahan atau demarkasi antara Islam Syiah dengan Islam Sunni. Itu terlihat di beberapa daerah selama saya berkunjung dan juga berkomunikasi dengan mereka. Karena nanti kita akan memperlihatkan video ini dan juga menyebarkan sama teman-teman yang lain, nanti teman-teman juga nanti bisa bertanya kepada beberapa narasumber untuk memperjelas bagaimana sikap mereka terhadap pemikiran Imam Khomeini atas dukungan Imam Khomeini yang sangat nyata terhadap Palestina dan kemanusiaan. Terima kasih Pak Imam Darabukni. Selanjutnya kepada Dr. Zuhair Misrawi, yang mungkin banyak kita dari kalangan intelektual mengetahui beliau adalah penulis buku. Kita juga pernah mungkin membaca karyanya tentang filsafat. Semoga bisa memberikan pemaparan yang seobjektif mungkin terhadap huru-hara politik dan juga peperangan yang ada di Timur Tengah, bil khusus pemikiran Imam Khomeini terhadap Palestina. Kepada Bapak Dr. Misrawi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toba masa'ukum. Fil muqaddimah Dr. Mahdad Rahsandeh Talallahu umrah wa nawwarahu bidur rahma wal baraka wal Mas Imam, Mas Imam, Ayatullah Imam Teruk. Iya, mabruk. Mabruk, Safir. Sahabat saya, Habib Musen Labib. Dr. Mirdad, saya memenuhi undangan karena undangan dari konselor melalui saudara Imam Ghazali. Saya tidak kemana-mana, saya masih dalam jalan hikmah dan jalan ukhuwah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, Bapak-Ibu, saya ada dalam perjalanan menuju Bandung, mau ziarah ke makam guru saya, Kyai Haji Jaludin Rahmat. Ya, beberapa kali ziarah dan sebentar lagi setelah acara ini pas saya langsung ke mazar, ke kuburan Allah ya Rahmat. Hari ini sungguh hari yang berbahagia karena kita sedang memperingati haul Ayatullah Al-Uzma Ruhullah Al-Imam Khomeini, sosok besar yang tidak hanya diakui oleh Iran saja, tetapi juga diakui oleh dunia Islam, bahkan Barat, majalah Times pada tahun 1979 ketika peristiwa revolusi Islam terjadi, itu secara khusus memberikan apresiasi bahwa Al-Imam Khomeini, Ayatullah Al-Uzma Al-Imam Khomeini adalah sosok agung, sosok besar, sosok revolusioner yang menginspirasi perubahan-perubahan besar. Lebih-lebih karena yang betul-betul digelorakan adalah revolusi anti-Amerika, anti-imperialisme, anti kolonialisme dan anti penjajahan. Tentu kita semua di
tanah air pada masa itu karena saya lahir tahun 77. Jadi saya waktu itu baru berusia 2 tahun. Tapi pada tahun 80-an, bagaimana pengaruh Imam Khomeini itu masih terasa bahkan hingga sekarang ini. Nah, pertanyaannya apa yang penting, apa yang menarik dari sosok Imam Khomeini? Tentu yang terutama menurut saya, Imam Khomeini ini meletakkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, bahwa kita umat Islam persis setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup di dalam satu situasi di mana konflik, perbedaan, bahkan keterpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Bahkan kita rasakan hingga sekarang. Tadi Mas Imam Daruqutni melihat bagaimana ada upaya-upaya yang sangat serius dan sistematis untuk membenturkan antara Sunni dan Syiah. Maka di dalam revolusi Islam yang dibawakan oleh Imam Khomeini, ini yang banyak orang tidak tahu, terutama dari kalangan mungkin NU dan Muhammadiyah. Mungkin juga dari kalangan pencinta Ahlul Bait Syiah di Indonesia, mungkin juga tidak tahu bahwa salah satu perjuangan dari tadi Dr. Mehrdad Rahsan, dia sudah memberikan pengantar sangat baik kepada kita, bahwa warisan dari Imam Khomeini adalah bagaimana kita umat Islam ini bersatu padu, membangun persaudaraan. Karena perintah ukhuwah itu adalah perintah yang wajib. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, saya masih ingat dari pernyataan Allah yang Raham Kyai Haji Jaludin Rahmat, karena beliau yang banyak berbicara tentang pentingnya mazhab ukhuwah, mazhab persaudaraan, dan ini pikiran dari Imam Khomeini dalam revolusi Islam Iran, bahwa yang hilang dari cara berpikir, cara berperilaku, bersosial umat kita, umat Islam, adalah bagaimana membangun persaudaraan ini. Sehingga kita dengan mudah dibentur-benturkan karena perbedaan mazhab yang sangat luar biasa. Apalagi muncul gerakan takfiri yang mudah mengafirkan kelompok lain. Saya selalu mengatakan kita ini sama, NU adalah suka dikafirkan oleh kelompok lain. Sama juga dengan Syiah, juga dikafirkan. Maka kita harus melanjutkan pikiran dan perjuangan Imam Khomeini tentang bagaimana pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah. Sudah jelas, al-muslim akhul muslim. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kita ini bersaudara. Apapun mazhab yang kita anut. Kalau di dalam mazhab Ahlus Sunnah, mazhabnya NU sederhana. Selama masih sholat menghadap kiblat ke Ka'bah, maka kita harus membangun persaudaraan. Nah, ini mazhab ukhuwah, mazhab persaudaraan ini, saya merasakan betul bagaimana ketika bertemu dengan Bapak Konselor Dr. Mehrdad Rahsan, saya seperti bersaudara. Melebihi saudara-saudara saya di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena itulah ruh Islam yang hilang. Sejak lama yang tidak kita anggap penting. Maka Imam Khomeini kemudian mengajak kita. Dan bahkan karena ini menjadi pikiran dari Imam Khomeini, bahkan
pemerintah Iran mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk bagaimana ukhuwah Islamiyah itu menjadi salah satu kebudayaan kita dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi haul Imam Khomeini adalah memperingati pentingnya ukhuwah Islamiyah untuk kita jadikan dalam bahasa NU modal membangun ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan, dan kemudian mewujudkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali, an-nasu simfani imma akhun laka fid dini aw nadirun laka fil khulqi, bahwa setelah ukhuwah Islamiyah lahirlah ukhuwah wathaniyah, kebangsaan, lalu kemudian lahirlah ukhuwah insaniyah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, ini warisan yang menjadi tanggung jawab kita semua supaya ukhuwah ini menjadi bahasa kita dalam berbangsa, bernegara, atau dalam bahasa Bung Karno, dalam berkebudayaan. Nah, yang kedua, pikiran dari Al-Imam Khomeini itu yang saya menarik adalah karena la syarqiyah wa la gharbiyah. Menarik sekali menurut saya bahwa ini pikiran yang tidak menjebak kita, pikiran yang pikiran yang moderat. Kalau dalam bahasa Bung Karno itu non blok. Dalam bahasa kita sebenarnya adalah la syarqiyah wa la gharbiyah, itu adalah wasatiyah sebenarnya. Dan pemikiran yang moderat, bersikap moderat. Bersikap moderat itu kata para ulama-ulama itu bersikap adil saja. Kita berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan. Di mana di situ ada kebenaran, kita ikut. Di mana di situ ada keadilan, kita ikut. Maka pikiran Imam Khomeini soal la syarqiyah wa la gharbiyah yang kemudian itu menjadi satu bahasa diplomasi yang juga digunakan oleh Indonesia. Maka Indonesia dalam banyak peristiwa-peristiwa politik, dalam kebijakan luar negerinya, berusaha untuk berada di tengah, tidak berpihak. Karena kenapa? Karena seperti kata, karena yang di tengah itu yang moderat. Berpegang kepada prinsip keadilan, berpegang kepada prinsip kebenaran. Maka kemudian oleh karena itu, bagaimana ini semua, kata Imam Khomeini, hendaklah kita berpijak kepada Islam yang otentik, yaitu Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menarik sekali dari pemikiran Muhammad ini, karena kita ini Islam, saya Islam, masih Imam Drukuni Islam, Dr. Mirdad Hasan, kita semua Islam ini. Tetapi kita bagaimana mendefinisikan Islam? Nah, Al-Imam Khomeini mengajak kita untuk bagaimana mendefinisikan Islam itu pada otentisitas ajaran Rasulullah. Dan tentu karena mazhab yang digunakan oleh Pak yang dirujuk oleh Imam Khomeini adalah mazhab Ahlul Bait, maka Islam yang otentik adalah Islam Rasulullah dan keluarga-keluarganya. Dalam bahasa adalah Imam yang ke-12, Al-Imam Itsna Asyriyah. Nah, ini menarik menurut saya, dan kebetulan saya membaca bukunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Itu buku tentang bagaimana di dalam buku-buku ini, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, hendaklah kita mencintai keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Bahkan Dr. Merdad itu di dalam istighosah doa-doa Nahdlatul Ulama, kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Imam 12. Dan itu menurut saya satu hazanah yang perlu dipertimbangkan. Ini di sini ada teman-teman NU juga yang nonton, saya lihat ada Mas Widodo sedang dalam perjalanan. Dia lama nggak jumpa saya, mungkin lihat pamflet kemudian nonton. Maka ada kalanya kita juga belajar bagaimana menemukan otentisitas dari ajaran Rasulullah ini, terutama melalui Ahlul Bait, melalui Imam 12.
Maka di dalam kitab-kitab Nahdlatul Ulama, di dalam bahkan di dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, kalau di dalam empat mazhab tidak ditemukan, kita merujuk kepada mazhab Imam Ja'far dan Imam Zaid. Walaupun disebutkan dalam Nahdlatul Ulama, kita merujuk kepada empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Tetapi dalam kajian-kajian keagamaan, itu banyak merujuk kepada Imam Ja'far dan Imam Zaid. Dan saya terkagum-kagum sebenarnya proses bagaimana mencari Islam itu dalam tradisi Nahdlatul Ulama secara langsung itu terjadi, bagaimana mempelajari Islam melalui Rasulullah dan keluarganya. Maka ke dalam konon asasi Nahdlatul Ulama itu yang dikutip yang pertama adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah alaihi salatu wassalam, itu yang dikutip pertama-tama. Nah, terhadap tema kita malam ini yaitu Palestina, memang ini warisan yang sangat luar biasa dari Imam Khomeini, terutama Yaumul Quds, itu hari Al-Quds, yaitu hari Jumat akhir bulan Ramadan, yang kita rayakan setiap tahun untuk mengingat bahwa ada penderitaan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ini banyak yang tidak tahu, Palestina itu muslimnya Sunni semua. Dan Imam Khomeini Syiah. Itu artinya bagaimana Imam Khomeini itu betul-betul mempunyai kelapangan hati, kebesaran jiwa. Dan ini menjadi satu dokumen khusus tentang bagaimana melawan al-mustakbirin, yaitu kelompok-kelompok yang sombong, kelompok-kelompok penjajah. Nah, memang kita saya masih tadi malam masih nonton apa yang terjadi di tepi barat. Masih ada semacam gerakan-gerakan dari warga Palestina terkait dengan pendudukan ya. Penjajahan atau pencaplok bangunan ilegal di Sheikh Jarrah dan beberapa wilayah di tepi barat. Bahwa memang penjajahan itu terjadi, benar-benar terjadi. Penderitaan itu terjadi bagi warga Palestina. Maka oleh karena itu, Imam Khomeini selalu mengingatkan bahwa kita harus membela Palestina dengan apapun. Dan ini yang khas dari Imam Khomeini dan Iran, yaitu pembelaan yang tulus terhadap Palestina. Maka oleh karena itu kita sebagai generasi muda, generasi milenial harus memberikan perhatian, setidak-tidaknya doa pada saudara-saudara di Palestina agar mereka mendapatkan haknya. Apapun, saya percaya bahwa masa depan Palestina itu di tangan warga Palestina. Kita hanya mendorong, kita hanya membantu bagaimana jalan kemerdekaan Palestina itu dicapai. Dan Indonesia, Bung Karno selalu menegaskan bahwa kita, Indonesia ini belum benar-benar merasa merdeka sehingga Palestina meraih kemerdekaan. Maka sikap kita sangat jelas terhadap Palestina sebagaimana sikap dari Al-Imam Khomeini. Maka menurut saya memang ukhuwah itu dengan isu Palestina itu sangat identik. Maka kita lihat Israel, kemudian Amerika mencoba untuk terus memecah belah kita, terutama di kawasan. Sehingga kita semua tidak fokus untuk membela Palestina. Nah, sekarang ini situasinya sangat baik sekali. Dukungan terhadap Palestina luar biasa. Setelah peristiwa yang terakhir, bahkan di dalam Amerika sendiri, banyak sekali protes-protes yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan selama hayat masih dikandung badan, kita melihat Palestina merdeka.
Palestina menjadi negara yang berdaulat. Dan kita semua umat Islam, betul-betul terutama generasi yang muda, ini supaya kita tetap bersatu padu membangun persaudaraan. Alhamdulillah kita yang di Indonesia ini, Mas Imam, saya, Imam Darukutni dan saya akan terus membawa bendera ukhuwah ini supaya kita terus bergandengan tangan. Kita tidak mau untuk dipecah belah. Jadi saya kira itu dari saya sebagai sebuah pengantar. Terima kasih banyak. Marilah dalam haul Al-Imam Ayatullah Udhma Al-Imam Khomeini kita mengirimkan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa khususan ila ruhi Ayatullah Udhma Al-Imam Khomeini insya'unillahi lahumul Fatihah. Taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ila nib wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu almuwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Zuhairi Misrawi menyampaikan pemikirannya tentang terdapat masalah di tengah-tengah umat Islam, yaitu tidak dikampanyekannya ukhuwah Islamiyah. Jadi ada satu penawaran dari Imam Khomeini, yaitu partai kaum tertindas, yaitu jalan Al-Quds. Beliau mengatakan bahwa Al-Quds adalah partai kaum tertindas. Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Dr. Zuhairi Misrawi, bahwa pencetus Al-Quds Internasional adalah Pak Imam Khomeini. Ruhullah Imam Khomeini. Ada catatan penting di sini yang disampaikan oleh Bapak Zuhairi adalah soal 12 imam. Jadi ada di beberapa penyampaian tadi dianggap bahwa ketika tidak ada di dalam kitab-kitab atau pandangan-pandangan empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu kita merujuk pada fikih Ja'farian dan pemikiran-pemikiran Ahlul Bait. Ini penting bagi saya juga, bil khusus para pegiat-pegiat filsafat Islam yang tentu laboratorium intelektualnya itu berada di Iran, negeri para mullah. Bagaimana itu juga didengarkan oleh beberapa dan mungkin sebanyak-banyaknya para pemuda-pemuda calon pentolan-pentolan di Nahdlatul Ulama, termasuk juga yang punya garis koordinasi dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang beberapa pertemuan juga saya melakukan pertemuan dengan mereka, ternyata masih banyak juga yang menolak gerakan-gerakan filsafat atau juga gerakan-gerakan kemanusiaan yang ada di Iran. Karena memang itu tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Imam Ad-Darukutni tadi, Islam yes, Syiah no. Jadi, pada sisi banyak hal, termasuk juga di dalam pluralisme. Ada orang Sunni yang plural terhadap agama lain. Tapi dalam sisi yang lain, dia tidak plural ketika membahas Syiah. Nah ini semacam, menurut saya adalah penyakit intelektual yang memang sangat menjangkit beberapa penganut-penganut Muhammadiyah, termasuk penganut Nahdlatul Ulama. Dan ini penting sebagai tokoh intelektual Nahdlatul Ulama, pembicaraan ini sangat penting yang disampaikan oleh Dr. Zuhairi Misrawi. Apalagi Dr. Zuhairi Misrawi adalah pegiat filsafat, kita ketahui itu, dan sangat penting jadi slogan, jargon-jargon oleh para pegiat filsafat dan juga kalangan intelektual muda di
Indonesia menyampaikan bahwa Bapak Zuhair Mizrawi juga benar-benar memiliki pemikiran yang sangat moderat, yang sangat wasatiyah, yang mengampanyekan ukhuwah Islamiyah, termasuk antara Syiah dengan Sunni. Terima kasih Pak Zuhair Mizrawi memberikan penyampaian yang sangat apik bagi pendengar-pendengar yang setia. Selanjutnya kita persilahkan kepada Sang Jenius Ustadz Dr. Muhsin Labib. Ada satu perkataan yang membuat saya juga terkesima ketika saya membaca tulisan-tulisan beliau. Beliau mengatakan satu keculasan ketika memberikan atribut kepada orang-orang yang tidak pantas menyandangnya. Jadi saya mengatakan Ustadz Dr. Muhsin Labib memberikan atribut kejeniusan berdasarkan tulisan-tulisan dan juga penyampaian-penyampaian yang sangat menggetarkan jiwa. Mungkin juga ada nanti beberapa menit atau 20 menit Pak Dr. Muhsin Labib menanggapi dari beberapa penyampaian dari Ustadz Zuhair Mizrawi dan juga Ustadz Imam Ad-Darqutni. Terima kasih. Waktu disilahkan pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yazdi, Konselor Kebudayaan Republik Islam Iran, Kedutaan Republik Islam Iran, kepada Bapak Imam Darqutni dan Bapak Zuhairi Mesrawi yang cukup antusias menjelaskan tentang Imam Khomeini, juga isu Palestina dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Terima kasih juga kepada moderator yang meletup-letup dan pilihannya agak berlebihan. Saya ini enggak jenius, biasa-biasa saja, tidak. Anda lebih jenius, Anda sudah menjadi aktivis filsafat Islam. Saya hanya biasa saja. Yang penting kita semuanya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Saya ngasih catatan kepada host untuk tidak fokus kepada persoalan ada orang-orang di sana yang NU, yang Muhammadiyah, soal Syiah, karena itu bukan fenomena penting. Yang penting adalah tokoh-tokohnya, yang penting adalah organisasinya yang representatif. Perkara ada di pojok sana, pojok sini, orang yang negatif terhadap Iran, itu dinamika yang harus diterima, realitas yang harus diterima. Kontribusi besar, peran besar Pak Zuhairi Mizrawi di kalangan NU, dan kontribusi besar Pak Imam Darqutni itu sudah cukup bisa diandalkan untuk menetralisir, membantah pandangan-pandangan yang negatif tentang Syiah, tentang Imam Khomeini, atau tentang Iran. Kedua, saya memberi catatan untuk tidak menggunakan kata negeri mullah untuk Iran, karena itu bukan sebutan yang populer. Disebut saja Iran, Republik Islam Iran, karena di Iran bukan hanya mullah. Mullah itu adalah sebutan untuk para ulama. Iran adalah masyarakat yang heterogen. Di situ ada Muslim, ada Syiah, ada Sunni, ada Yahudi, ada Kristen, ada Zoroaster, dan agar tidak kita berusaha untuk mengidentikkan Iran dengan mullah dan kelompok tertentu saja. Saya kira itu juga penting agar tidak menjadi stigma yang akhirnya justru menyulitkan kita untuk menjelaskan posisi Iran, Islam, dan Palestina, Imam Khomeini dan Palestina. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini kita sedang memperingati haul atau wafat Imam Khomeini yang ke-32 tahun. Imam Khomeini, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah seorang ulama dalam hierarki otoritas ulama Syiah. Jadi kalau kita mau melihat Imam Khomeini itu adalah, pertama adalah seorang filosof, seorang mistikus, dan seorang faqih. Tiga disiplin ilmu yang berbeda secara metodologis itu bergabung dalam diri Imam Khomeini. Tapi
Yang lebih besar dari itu, ia adalah seorang pejuang. Ia adalah seorang pembaharu. Kita ketahui bahwa Imam itu tidak hanya mengubah mindset atau menawarkan sebuah paradigma baru di tengah umat Islam, tapi juga menciptakan sebuah transformasi dalam masyarakat Syiah sendiri. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Syiah itu sejak sekian beberapa abad itu terisolir, terisolasi, atau justru mereka sendiri terbiasa dengan kehidupan yang eksklusif, sehingga hampir semua dunia Islam yang mayoritas Sunni itu tidak mengenal Iran, tidak mengenal Syiah, tidak apalagi mengenal ajaran-ajaran Syiah. Jadi sekian lama, tapi berkat Imam Khomeini dengan revolusi Islam Iran, dengan menjatuhkan monarki berusia 1000 tahun lebih, dengan gerakan pemikiran, bukan dengan revolusi yang terjadi sebagaimana di Eropa atau revolusi Bolshevik di Rusia atau pertumpahan darah yang dilakukan oleh banyak pejuang-pejuang untuk meraih kemerdekaan terhadap penjajah atau menjatuhkan tiran-tiran, tapi ini dengan pandangan-pandangan filosofisnya, dengan pandangan-pandangan mistiknya, dengan kelembutannya, dengan ketulusan yang ia sampaikan kepada muridnya, lalu muridnya kepada muridnya, dan begitulah seterusnya, sehingga menjadi sebuah gerakan masif yang mampu menyetrum para mahasiswa di perguruan tinggi maupun para pelajar agama di hauzah-hauzah, hingga lahirlah sebuah revolusi besar yang melahirkan sebuah negara dengan model yang baru yang disebut dengan Republik Islam Iran. Karya terbesar Imam Khomeini adalah menciptakan sebuah sistem negara yang memadukan antara legitimasi yang transenden, legitimasi yang vertikal, dan akseptabilitas publik yang horizontal. Kemudian muncullah konsep Wilayatul Faqih atau sistem rahbari yang sekarang menjadi terapannya adalah Iran. Banyak orang salah tentang Wilayatul Faqih, hanya ada yang berusaha melakukan disinformasi tentang Wilayatul Faqih, tapi fakta yang terjadi bahwa Iran telah berdiri sebagai sebuah republik, sebuah negara yang didasarkan pada kehendak masyarakat. Saat Imam Khomeini menjatuhkan Shah dan dia datang dengan Air France, sebetulnya Imam Khomeini memiliki semua kekuasaan untuk menjadi penguasa tunggal yang absolut. Tapi Imam Khomeini justru menawarkan kepada rakyat Iran untuk menentukan nasibnya, untuk memilih sistemnya, dan memberlakukan referendum. Rakyat Iranlah yang menentukan nasibnya. Rakyat Iranlah yang memilih negara berdasarkan sistem demokrasi yang dipimpin oleh ulama. Karena dari itu, Republik Islam Iran adalah inisiatif dari Imam, tawaran dari Imam Khomeini yang direspon oleh rakyat Iran ketika memberikan lebih suara, lebih dari 80% menginginkan Republik Islam Iran. Ternyata Republik Islam Iran yang ditawarkan oleh Imam Khomeini itulah yang akhirnya mampu menggabungkan antara teokrasi dan demokrasi. Sehingga orang mungkin tidak mampu memahami sistem itu, karena yang berlaku di dunia ini sekarang kalau bukan sistem demokrasi, monarki. Kita lihat negara-negara yang justru didukung oleh Amerika yang biasanya teriak-teriak paling demokrasi, justru adalah negara-negara yang anti-demokrasi. Seperti di Saudi. Saudi itu kan satu keluarga menguasai satu negara. Kalau Israel itu kan satu komunitas etnik menguasai satu. Ya. Mana Ustaz, mesin lagi? Suara saya kok nggak terdengar ya? Iya. Terputus dan terulang lagi. Ini 3 kali. Apa masalah pada saya atau gimana ya? Pada jaringan saya? Jaringan Ustaz itu bermasalah, Ustaz. Halo? Halo. Oke, mohon maaf. Iya. Lanjut, tadi Ustaz. Tadi lama lanjut mendapatkan respon. Jadi Imam Khomeini itu hasil karyanya pertama adalah Republik Islam Iran. Ternyata dengan munculnya Republik Islam Iran yang
membuat sebuah sistem baru itu berefek terhadap kebijakan, terhadap pola pengelolaan negara yang memancing munculnya sebuah tekanan embargo dan lain seterusnya. Nah, setelah terbentuknya sebuah negara dengan referendum, terbentuklah sebuah sistem Republik Islam Iran, negara ini ternyata ingin keluar dari orbit hegemoni. Waktu itu ada dua superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena membangun sistem politik yang la syarqiyah wa la gharbiyah, na syarqi, na gharbi, artinya dia tidak memihak kedua kutub, justru membuat Iran dianggap sebagai kutub ketiga. Ketika itu dianggap sebagai sebuah kutub ketiga dan mengganggu kepentingan terutama Amerika yang saat itu dominan di Timur Tengah, dan terutama lagi Iran yang waktu itu menjadi apa, sekutunya yang paling kuat bersama Israel, maka Iran harus menghadapi tekanan-tekanan. Iran harus menghadapi gangguan-gangguan. Gangguan pertama adalah munculnya kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara membangun intrik-intrik dengan dibantu oleh Amerika tentunya. Dan itu berhasil dilewati ketika kelompok-kelompok Mujahidin Khalq, orang menyebutnya, yang di Iran itu disebut dengan Munafikin Khalq, juga para politisi-politisi oportunis yang akhirnya berkat kesigapan rakyat Iran, mereka terusir dan tersingkir. Gangguan kedua adalah Amerika menggerakkan sebuah negara ekspansionis, negara agresor yang memang punya delusi untuk menguasai dunia Islam, akhirnya melakukan serangan terhadap Iran dengan khayalan bahwa dia dalam jangka beberapa hari sudah bisa menguasai Tehran. Saddam Hussein digerakkan untuk melawan, untuk melakukan serangan saat Iran baru berbenah, baru melakukan revolusi. Ya tentu dengan adanya revolusi banyak hal yang teralihkan. Namun berkat kepemimpinan Imam Khomeini, rakyat Iran mampu melawan perang proksi melawan Amerika. Dan Iran waktu itu sedang melawan Amerika yang diwakili oleh Irak, dibantu oleh hampir semua negara-negara sekutu Amerika, Saudi dan semuanya. Meskipun Iran waktu itu juga mengalami blokade, tapi berhasil untuk menyelamatkan, tidak memberikan sejengkal tanah pun kepada Saddam yang waktu itu menjalankan tugasnya sebagai proksi Amerika dan Israel tentunya. Kemudian yang dilakukan oleh Imam Khomeini setelah dia mendirikan Republik Islam Iran, selain membangun sistem wilayatul faqih yang memadukan antara teokrasi dan demokrasi, menegaskan sikap politiknya terhadap Israel, jadi menolak eksistensi Israel, dan itu dimasukkan dalam konstitusi negaranya, sehingga kapanpun Iran akan bersikap negatif, akan menolak eksistensi rezim Zionis Israel dan menganggapnya sebagai negara palsu, negara fiktif. Akibat dari sikap ini pun Amerika berusaha untuk mengucilkan Iran, baik dengan menggunakan tekanan-tekanan global melalui forum-forum internasional, sampai sekarang pun persoalan nuklir, isu nuklir itu dimainkan. Di satu sisi juga Amerika berusaha untuk menggambarkan Iran itu sebagai musuh sejati, bukan Israel, dengan menggambarkan pengaruh-pengaruh Iran memainkan isu-isu sektarianisme Syiah Sunni sekaligus isu Persia. Jadi ada konspirasi yang dengan itu kemudian negara-negara Arab yang memang monarkis, tidak demokratis, tidak legal ini lebih memperhatikan kepentingan mempertahankan kekuasaannya yang tidak demokratis itu ketimbang harus memikirkan tanah Palestina. Dari situlah Iran kemudian dihadirkan sebagai common enemy. Dan dari situlah terjadi normalisasi hubungan, baik hubungan secara terbuka maupun hubungan diam-diam yang sudah berlangsung cukup lama. Jadi kalau kita melihat Uni Emirat Arab, Bahrain, itu sebetulnya hanya yang paling tampak. Tapi sebetulnya Arab Saudi dan
hampir semua negara Arab itu tidak bisa menolak tekanan Amerika untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara dan mengabaikan Palestina, kecuali Suriah. Dan karena itu Suriah pun mendapatkan tekanan, gangguan. Mengapa? Karena Suriah adalah satu-satunya pemerintahan Arab yang mendukung Iran, mendukung Palestina, mendukung aksi militer, bukan perundingan, bukan aksi damai. Nah, Iran dengan menolak Israel, eksistensi Israel membangun sebuah poros. Poros inilah yang disebut dengan poros resistensi, yang sering kali disebut dengan bulan sabit Syiah oleh para agen-agen Zionis. Inilah yang sebetulnya Iran itu tidak punya masalah dengan dirinya. Tapi justru masalah-masalah yang dihadapinya, tekanan-tekanan yang dialaminya, derita-derita ekonomi, pembekuan uang, aset-asetnya itu murni karena Palestina. Murni karena membela kemerdekaan rakyat Palestina, karena menolak eksistensi Israel. Jadi Iran itu bukan hanya ingin rakyat Palestina merdeka, bukan berdasarkan solusi dua negara, two state, bahkan menolak Israel sama sekali. Dan pandangan ini jelas bertentangan dengan Amerika yang justru berdiri itu karena dukungan lobby Zionis yang memang berkuasa terhadap Amerika, terhadap dua partai di Amerika Serikat, baik itu Demokrat maupun Republikan. Itu bagi Amerika mempertahankan Israel itu bagian dari konstitusinya. Sementara bagi Iran, menolak Israel itu bagian dari eksistensinya, bagi konstitusinya. Inilah di sini terjadi perbedaan yang sangat diametrikal, yang sangat kontras. Dan akibat dari itu, Iran harus menanggung beban-beban ekonomi yang sangat berat, diganggu dari dalam maupun luar dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga adalah memecah-mecah poros perlawanan yang telah dibangun oleh Iran, yaitu garis perlawanan terhadap Israel yang memang menolak eksistensi Israel, menolak resolusi damai yang ditawarkan oleh Amerika yang palsu itu, dan mendukung perlawanan bersenjata terhadap Israel. Jadi kalau kita mau perhatikan apa yang dialami oleh Iran dari semua deritanya itu murni karena Palestina. Ketika Iran hendak dikucilkan, maka cara yang lebih efektif bukan hanya mengucilkannya dalam pergaulan global, tapi juga memisahkan Iran dari umat Islam. Cara paling efektif adalah mengembalikan lagi persoalan Syiah dan Sunni. Di sinilah umat Islam yang awalnya mengagumi Imam Khomeini dengan revolusinya, yang mengagumi Iran sebagai sebuah bangsa yang mampu menjatuhkan monarki 1000 tahun. Tapi justru sekarang orang-orang mulai lagi mempersoalkan Syiah dan Sunni dengan menulis buku-buku yang berisikan disinformasi, fitnah, dan lain sebagainya, dibiayai secara intensif, kemudian juga menyebarkan orang-orang, mendidik di dunia Islam, tidak hanya di Indonesia, agar pandangan Imam Khomeini, agar revolusi itu, agar Iran benar-benar hilang sama sekali. Tidak cukup dengan menyebarkan sektarianisme, takfirisme, tapi juga menciptakan sebuah peristiwa gerakan baru yang diharapkan mampu mengalihkan perhatian umat Islam dari Imam Khomeini sebagai figur dunia Islam, sebagai tokoh pembaharu dan pejuang, sebagai orang yang tidak hanya berjuang tapi juga berhasil mempersembahkan sebuah negara bernama Republik Islam Iran, tapi menciptakan sebuah figur juga, figur global, tapi identik dengan kekerasan, identik dengan irasionalitas, identik dengan terorisme. Dan itu yang dihadirkan melalui peristiwa 9/11. Muncullah tokoh yang diharapkan mampu menghilangkan kebesaran Imam Khomeini, yaitu Osama bin Laden. Nah, mereka bekerja keras. Pentagon, CIA, semua bekerja keras, termasuk rezim-rezim yang memang berada dalam proksinya di Timur Tengah, bekerja keras untuk bagaimana caranya Iran itu sebagai sebuah negara terkucil, dilemahkan bila perlu terjadi gangguan-gangguan di dalamnya, terutama ketika dunia sudah memasuki era informasi. Pemuda-pemudanya berusaha untuk dipengaruhi, diiming-imingi dengan berbagai macam tawaran-tawaran, dan berusaha untuk merusak generasi muda dengan
demoralisasi. Ini yang dilakukan secara intensif, bahkan puluhan channel TV berbahasa Parsi dipancarkan dari Eropa. Untuk apa? Untuk mempengaruhi generasi muda Iran. Supaya mereka mau melakukan pemberontakan. Diciptakanlah kelompok-kelompok politik yang cenderung kompromistis terhadap Barat. Ini yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya, apa yang dialami oleh Iran, itu bukan karena Iran membangun semata-mata Republik Islam Iran atau menyandra para diplomat Amerika, atau karena menjatuhkan Shah Iran. Iran tidak berkepentingan, Amerika tidak berkepentingan dengan Shah. Kalau Shah sudah ditolak oleh rakyatnya, sudah. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika Imam Khomeini memasukkan penolakan terhadap eksistensi Israel dalam konstitusinya. Dan itu menuntut Iran untuk melakukan apapun, harus menerima resiko apapun demi tujuannya menolak eksistensi Israel. Ini ya, yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ustaz, waktunya Ustaz. Anda tidak menyebutkan angka. Sudah 20 menit Ustaz. Anda, saya akan teruskan, Anda tidak menyebutkan jumlah waktunya tadi. Saya izinkan 20 menit Ustaz. Anda tadi tidak menyebutkan, jadi biarkan saya sebelum tuntas. Oke. Oke, kira-kira itu gambarannya bahwa apa yang dialami oleh Iran sekarang bukan karena mendirikan Republik Islam Iran semata, bukan karena menjatuhkan Shah, bukan karena menduduki kedutaan Amerika dan menyandra diplomat-diplomatnya, bukan karena Syiah, bukan karena pemimpinnya itu ulama, bukan karena dia Persia, bukan karena dia, ya bukan karena itu, semata-mata karena menolak eksistensi Israel. Yang karena itu dia akhirnya berusaha untuk membangun sebuah poros, disebut dengan poros perlawanan. Di situ ada Hezbollah di Lebanon Selatan yang berhasil mengusir Israel. Di situ ada Suriah yang memang bertahan dengan posisinya sebagai negara yang mendukung resistensi. Di situ ada Ansarullah yang berhasil menjatuhkan, mempermalukan Israel yang bergamis di Saudi. Dan para pejuang di Irak yang berhasil membasmi para teroris ciptaan Amerika Serikat dan sekutunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhsin Labib yang lumayan juga penjelasan Ustadz Muhsin Labib. Ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz tentang adanya sistem yang kontemporer yang di luar dari sejarah masyarakat Eropa dan juga dalam tanda petik sejarah masyarakat Islam, yaitu sistem Wilayatul Faqih yang katanya punya nalar transendensi dan juga secara horizontal berhubungan dengan masyarakat atau demokrasi. Yang kedua adalah lahirnya tiga kutub, bukan hanya blok timur dan juga blok barat, tapi ada blok yang lain, yaitu Iran. Namun dalam sisi tertentu, ada anggapan bahwa Iran itu adalah antek-antek dari Rusia, yaitu blok timur, dan juga antek dari Cina, untuk bagaimana Cina dan Rusia itu memberikan satu pengaruh besar terhadap Timur Tengah dan berlawanan dengan Arab Saudi. Tapi itu pertanyaan yang memang juga harus dijawab dengan adanya waktu yang lain mungkin. Sekarang kita akan memberikan beberapa, ada tiga pertanyaan dan masing-masing satu pertanyaan kepada satu narasumber. Bisa dituliskan saja mungkin. Gimana peserta, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silahkan dituliskan pertanyaannya atau bisa langsung sampaikan. Gimana? Tidak ada? Oke.
Halo. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Lawade Fridi. Jika Sunni Syiah bisa bersatu, bagaimana posisi Wahabi Salafi di dunia Islam? Apakah mungkin ingin bersatu kembali menjadi Sunni, ataukah ingin berdiri sendiri dengan tetap berdakwah menyesatkan ajaran Syiah dan Sunni yang tidak sepaham dengan mereka? Ini pertanyaan ditujukan kepada siapa, Laude? Saya pilih kepada Ustadz Imam Ad-Darqutni untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu jika Sunni Syiah bisa bersatu, bagaimana posisi Wahabi di dunia Islam? Karena selama ini memang Wahabi itulah yang menggencar-gencarkan dan mengampanyekan bagaimana keterpecahan antara Islam Syiah dan Islam Sunni. Dan pertanyaan yang kedua dari Laode, apakah mungkin ingin bersatu kembali menjadi Sunni? Apakah Syiah atau juga Wahabi itu ingin bersatu dengan Sunni? Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ataukah ingin berdiri sendiri dengan tetap berdakwah menyesatkan ajaran Syiah dan Sunni yang tidak sepaham dengan mereka? Mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang pertama, Pak Dr. Imam Ad-Darqutni. Yeah. Padanya dipersilahkan. Sebenarnya pertanyaan itu mewakili satu atau merepresentasikan atau menggambarkan satu keadaan umat Islam yang terpecah-pecah, ya, bahwa segregasi, pemisahan atau apa, kepecahan umat Islam itu sedemikian rupa telah dikonstruksi di dalam referensi-referensi yang mutakhir ini. Jadi ini referensi ini sebenarnya bukan berasal dari Islam ini. Jadi disemangati oleh sektarianisme luar. Kalau kita baca misalnya Wahabi, gerakan Wahabi di Arab Saudi pada akhir abad 19-an, itu tidak muncul karena Syiah atau perlawan terhadap Syiah, tidak ada. Itu adalah kondisi umum. Jadi harus dibaca nih. Jadi ini konstruksi pemikiran kita lebih banyak dikonstruksi oleh pemikiran-pemikiran abad-abad setelah abad 11. Nah, itu berdarah-darah umat Islam. Jadi harusnya kepada satu kalau ada buku akidah, ya, namanya buku Aqidatul Awam, itu dibaca di Muhammadiyah dan NU, ya. Jadi misalnya, dan juga di semua umat Islam memahami ini dengan baik. Misalnya abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imi lisani wa hamdulillahi al-qadimi al-awwali al-akhiri al-baqibi ila tahawuli wa salatu wassalamu salam ada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilatin al-haqqi ghaira mubtadi. Jadi syair-syair itu menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam diajarkan tentang kesatuan seperti itu. Dan ini tidak tersegmentasi. Syiahkah, Sunnikah, atau apalagi. Nah, sekarang itu ada lagi paham di kalangan umat itu, ada Sunni, ada Wahabi. Ini bagaimana? Padahal Wahabi itu juga Sunni. Jadi kita harus membaca ulang, ya, referensi kita itu dengan tata urut seperti tadi itu yang disebutkan oleh buku atau kitab pelajaran itu. Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik benar dalam mengajarkan tauhid, ya. Wa alihi dan keluarganya, ya. Ali baitihi itu, ya, keluarga Nabi. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Wa man tabi dan ya juga para pengikut. Tapi yang disebut tabi itu di dalam maksud apa ini syairnya adalah periode tabiin. Jangan tabiin itu nggak ada batasnya, tabiin, kita juga tabiin kalau cara nggak gitu. Tapi yang disebut tabiin itu periode tabiin, itu pasca sahabat itu, dan itu Islam yang benar. Nah, bacaan umat sekarang ini, maka satu membenci yang lain, itu bacaannya itu ya dari Amerika, ya dari ini, abad sekian, postmodern, dan seterusnya. Nah, ini membuat kacau.
Jadi harus kita rekonstruksi lagi bacaan kita dengan referensi atau runutan yang benar. Sejarah itu begitu. Jadi kembali ke masalahnya, apakah kalau misalnya Islam itu bersatu antar Syiah dan Islam, apa ini Islam? Syiah juga Islam, itu. Terus kemudian Islam yang mana lagi? Bagaimana kekacauan pemikiran itu? Kalau istilah para filsuf-filosof itu at-tahafut at-tahafut itu, kekacauan dalam pemikirannya itu, ya kan? Karena itu siapapun yang mengatakan itu kondisi kita sekarang. Jadi Islam Syiah yang mengatakan Syiah, yang Islam Sunni yang mengatakan Sunni. Sejak kapan Nabi mengatakan Islam Syiah dan Islam Sunni? Enggak ada Nabi mengatakan seperti itu. Siapapun yang bernabi berjabat pada Allah, pada kitabnya, pada malaikat, pada nabinya, yaitu adalah Islam. Kita saja yang menamakan itu. Siapa yang menamakan itu, kan gitu. Nah, sekarang kalau itu dinamakan seperti itu, ya sudah, kembali, tapi jangan disegmentasi. Kita tidak melawan kita, gitu. Tapi sekarang kita melawan kita, kondisinya ini. Ini harus kita selesaikan dulu. Jadi, bacalah misalnya, kalau ada kitab Wahhabi yang punya itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menulis Ar-Rasail Al-Islamiyah itu, jadi risalah-risalah Islamiyah itu banyak, kecil-kecil bukunya itu, mudah dipahami. Ada risalah Tauhid misalnya, bagaimana mengembalikan pemikiran-pemikiran Tauhid, ajaran-ajaran awal gitu, yang sebenarnya gitu. Jadi, itulah yang disebut as-salafus salih atau ajaran salaf itu. Tapi sekarang ada neo-salafi macam-macam gitu. Jangan lagi begitu. Nah, kalau kita terganggu dengan situasi itu, runutlah bacaan kita itu. Selesai. Kembalilah kepada Al-Qur'an itu. Ar-ruju ila Al-Qur'an ya. Atau ar-ruju ar-raddu ilal Qur'an, bukan ar-raddu ala itu. Kalau ar-raddu ala itu lain lagi. Itu soal bahasa Arab. Ya, ar-raddu ila. Jadi ini. Jadi umat Islam itu ajarannya tauhid. Itu kesatuan. Tetapi yang paling tidak bersatu pada saat ini ya umat Islam itu. Itu karena apa? Kita menengok pada rumput lain atau ke pekarangan lain. Yang kita lihat itu sekarang itu apa kata Amerika, apa kata dunia luar, itu ya sudah, ya itu. Kemudian buru-buru kita juga, banyak memang juga sarjana kita disekolahkan ke Amerika, dengan pulang membawa satu oleh-oleh baru, pemikiran baru, tetapi itu semua ya harus dengan saringan-saringan, dengan standar Islam juga, itu semua boleh, baru. Jadi pemikiran baru itu namanya bid'ah. Bid'ah itu artinya kreatif. Kreativitas. Ini enggak ada masalah kreativitas. Misalnya kita itu tahlilan di kampung kita ini, tahlilan orang mati. Itu kan apa namanya? Itu kan takziah, orang terhibur dengan tahlilan. Itu kreativitas itu soal begitu. Itu bukan kaitannya dengan jadi ada lafdz 'am yuhmalu 'ala umumih, ada lafdzun 'am yuhmalu ala khususih, yaitu harus dipilah-pilah itu. Kapan dia menjadi khusus, kapan menjadi umum gitu tuh. Ya, jangan kemudian semua dikatakan bid'ah, lantas kita itu mengatakan bid'ah ini sesuai yang harus kita lawan dan semua salah pahamnya mulai di situ. Padahal ada lafdzun 'am, itu yuhmalu ala khususih, wal 'am yuhmalu ala umumih, ya gitu. Jadi bid'ah itu arti bahasanya itu adalah kreativitas. Yang tidak boleh kreativitas itu adalah bahwa sholat menghadap kiblat, kreativitas kita itu tidak menghadap kiblat, itu nggak boleh seperti itu. Ya, yang sudah ditetapkan itu. Ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi bisakah kita kembali bersatu? Ya. Satu, kalau kembali kepada rujukan yang benar semua kita, pastilah itu bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak kembali kepada rujukan itu, pastilah kita tidak bisa. Tetapi jangan dikatakan bahwa yang berbeda itu tidak bersatu, itu juga nggak bisa. Jadi yang namanya bersatu itu ada namanya perbedaan, bukannya yang dikatakan bersatu itu ada kemutlakan regimented, jadi kesamaan dalam berapa, misalnya 1 miliar ikan teri itu satu. Ya cara makannya begitu, makanannya itu, hidupnya di laut, tidak bisa bersepeda di darat, dan sebagainya itu
satu miliar ikan tongkol di laut, ya sama aja tingkahnya. Nah, manusia tidak seperti itu. Satu miliar manusia, jangan satu menit lagi, Ustaz. 10 orang itu sudah bisa menjadi ribut manusia itu kalau hanya persoalan perbedaan itu dibesarkan. Itu saja. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi, itu bagaimana satu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan biwari ilmin. Bahkan Nabi itu ada Al-Quran mengatakan, jangan kamu menghina agama lain, sesembahan lain, karena orang lain dengan mudah menghinamu. Nah, kita ini kebiasaan menghina orang lain. Jangankan menghina orang lain, kita menghina teman seiring biasa. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Karena itu yang harus dilakukan adalah semakin menjalin tawasul bil sabr. Jadi itu saling konsultasi tentang kebenaran. Itu kebenaran itu tidak monopolistis ya ini. Jadi sangat bisa. Karena itu kalau waktunya Ustaz, itu tidak akan mungkin. Waktunya habis. Nah, itu aja jawabannya. Jadi kan jangan melaksanakan klaim monopolistis dan kebenaran. Ya, terima kasih. Untuk mempersingkat pembicaraan, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Dari Saudara Dedi Novi untuk Ustaz Zuhairi. Terkait ormas NU dan Muhammadiyah yang faktanya di internal saja. Tidak solid alias terpecah. NU garis lurus adalah satu fakta. Dan di ormas Muhammadiyah juga sama. Nah, bagaimana bisa menjadi representatif kebenaran untuk menyuarakan ukhuwah? Itu pertanyaan untuk Ustadz Zuhairi. Bagaimana NU dan Muhammadiyah memberikan representasi yang damai, harmonis, tapi pada faktanya mereka memperlihatkan semacam ada pertengkaran. Gitu, Ustaz. Waktunya 7 menit, Ustaz. Panjang itu 7 menit itu. Iya. Halo. Saya sederhana saja, simpel, singkat. Ada perkataan Imam Syafi'i yang terkenal. Ainur ridho an kulli ibn kalila wa in sukhtitum bi ulmasawi. Ya, kita berpositif saja bahwa ya khitohnya NU itu ukhuwah, persaudaraan. Ya, kalau ada yang berpandangan yang garis lurus ya kita ini ajalah. Abaikan saja menurut saya, enggak usah terlalu dipikirin. Sebab perjuangan ukhuwah ini perjuangan yang membutuhkan satu keseriusan dan ketekunan. Serius dan tekun plus keberanian. Maka kita harus selalu melihat dari sisi positifnya. Bahwa kita masih beruntung jika dibandingkan dengan Irak. Ya kan? Atau mungkin dengan Syria, kita jauh lebih beruntung. Atau Yaman, Mesir, Arab Saudi, Turki, kita masih jauh beruntung. Maka kita mensyukuri apa yang terjadi di Indonesia saat ini, sambil lalu kita terus berjuang. Karena bagaimanapun hidup itu butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Sebagaimana Imam Khomeini, saya kira juga di Iran, ya Habib Mohsin, ya, jadi sama juga. Di Iran ada pandangan-pandangan yang tidak semuanya sama. Itulah hidup. Tapi kalau kita positive thinking, kita optimis bahwa ada cahaya dalam perjalanan kita, mari kita ikuti cahaya. Kalau ada kegelapan, ya kita nggak usah ikut kegelapan itu. Dan kita jangan terusik dengan kegelapan itu. Biarlah kegelapan itu kita sinari dengan cahaya, dengan pikiran-pikiran kita yang maju. Jadi saya kira itu dari saya baru sampai. Ya, terima kasih Ustadz Zuhairi. Untuk pertanyaan yang ketiga dari YouTube,
Mengapa umat Islam sulit bersatu dan bersemangat untuk terus berseteru? Lalu apa solusinya? Ini bil khusus kepada Ustadz Muhsin Labib untuk menjawab pertanyaan mengapa umat Islam sulit bersatu dan masih sangat menyukai perseteruan. Itu pertanyaan untuk Ustadz Muhsin Labib. Terima kasih waktunya. 5 menit Ustadz. Ya, saya tertarik dengan pertanyaan yang lain juga itu. Saya mau menjawab itu tadi, apakah bila Sunni dan Syiah bersatu itu Wahabi itu di mana? Kita ini tidak melawan mazhab, kita tidak menentang mazhab. Mazhab itu hak orang untuk menganut, mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, mau apapun. Tapi yang kita lawan adalah takfirisme, jangan lupa. Tidak semua Wahabi itu takfiri, dan tidak semua yang tidak Wahabi itu bukan takfiri. Siapapun yang takfiri, siapapun yang mendenial, menolak orang lain yang berbeda, itulah yang dimaksud dengan takfiri. Sangat mungkin orang Syiah menjadi takfiri. Siapapun, jadi bukan aliran, bukan kelompok. Kita sering melihat orang-orang yang kelihatannya salafi, cingkrang, tapi bergaul dengan kita. Jadi jangan kita hanya membatasi kelompok itu hanya Wahabi yang suka mengkafirkan. Karena perilaku kita bisa juga takfiri. Saat kita melihat segala sesuatu dengan pandangan kita saja. Dan menolak orang lain yang berbeda. Karena itu takfirisme bukan mazhab. Takfirisme itu mindset. Akibat mengalami disfungsi nalar. Siapapun, apapun agamanya. Non-muslim juga bisa takfiri kalau dia intoleran terhadap sesama. Bahkan dalam satu penganut agama. Jadi jangan pernah menganggap bahwa takfirisme itu identik dengan satu kelompok. Maka itu kalau pertanyaan yang bersatu, bersatu itu maksudnya menjadi gimana itu, fusi begitu, lebur jadi satu, enggak. Saling memahami, lita'arofu, yang Sunni ya mengenali Syiah, yang Syiah mengenali, oh begitu ya Sunni itu ya, oh ya, jadi enggak kaget-kagetan, enggak mules-mules kalau ada orang yang berbeda mazhab dengan dia. Begitu juga orang Syiah, terutama orang Syiah yang jumlahnya lebih sedikit di tengah masyarakat Sunni, ya harus lebih bisa meletakkan diri. Bisa lebih tahu posisi di situ di Indonesia umat Islam itu direpresentasi oleh organisasi yang di mana Pak Daruputni dan Pak Zuhair Misrawi berasal dari situ. Jadi kita harus menggandeng Ahlus Sunnah, mengikuti Ahlul Bait, menghormati Ahlul Kitab. Ada tiga ahlu. Jadi Ahlul Kitab dihormati, Ahlus Sunnah dirangkul selama tidak mengkafirkan. Begitu juga kita mengikuti Ahlul Bait. Nyatanya Pak Imam Daruqutni itu juga semi NU, semi Muhammadiyah, percaya akidatul awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Saya juga. Jadi yang NU, yang Muhammadiyah, yang Syiah juga sama-sama membaca akidatul awam. Itu artinya kita punya titik temu. Kita punya kesamaan, jangankan antar mazhab harus memahami perbedaan dan persamaan. Yang satu mazhab pun di dalamnya ada sub-sub mazhab. Yang sub mazhab pun di dalamnya ada sub-sub mazhab lagi. Dan akhirnya setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Jadi mazhab itu bisa sifatnya himpunan besar, bisa sifatnya personal. Yang kedua, kalau pertanyaannya, mengapa umat Islam itu suka berseteru? Ya, karena tidak memahami pemahaman. Dia tidak tahu bahwa pemahamannya tentang Al-Quran itu persepsi dia. Bukan itu wahyu. Nah, kebanyakan orang-orang yang tadi itu mengalami disfungsi nalar, menganggap persepsinya atau doktrin yang ditanamkan oleh instrukturnya atau gurunya itulah wahyu. Loh, wahyu itu suci. Persepsi kita tentang itu tidak suci. Nah, ketika dia tidak bisa membedakan antara wahyu yang suci dan persepsinya yang tidak suci, sehingga dia menganggap persepsinya itu adalah wahyu. Dari situlah dia menjadi intoleran. Dia menganggap orang yang berbeda persepsi dengan dia, berbeda pemahaman dia, berbeda penafsiran, berbeda sumber takhrij hadisnya, itu sebagai kafir di luar Islam. Jadi mereka ini sebetulnya orang-orang yang tanpa sadar mengaku dirinya sebagai nabi. Makanya saya menganggap mereka ini nabi-nabi swasta. Kenapa? Karena persepsinya tentang wahyu dikira wahyu. Jadi
Bagaimana? Lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan bagaimana setiap Muslim, mau Syi'i, mau Sunni, harus sadar bahwa dia adalah makhluk relatif yang harus bisa menerima keragaman. Dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Syiah harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunni juga harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya apa berbeda? Karena persepsi. Tapi ketika kita memahami masing-masing ini adalah persepsi, dan masing-masing adalah punya metode yang berbeda-beda, kita harus saling menghormati. Yang Sunni harus tetap konsisten dengan kesunniannya. Yang Syiah juga harus konsisten dengan kesyiahnya sambil menghormati ada orang lain yang berbeda. Baik mazhab maupun agama maupun yang lain, kita juga boleh bergaul dengan orang yang agnostik atau ateis selama kita bisa bertemu dalam satu prinsip kesamaan, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Menentang segala jenis penjajahan. Saya kira itu saja sebetulnya. Tapi menolak, menginginkan semua orang itu bersatu, ya tidak mungkin. Allah pernah mengatakan, walau sya'ala jama'akum ala huda. Kalau Allah mau, semua orang tiba-tiba menjadi baik semuanya, jadi robot. Itulah yang membedakan antara orang baik dan buruk. Kira-kira itu, sebelum ditegur oleh moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Hampir saya tegurin. Terima kasih beberapa penjelasannya. Ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, ukhuwah Islamiyah mesti benar-benar ditegakkan, baik itu di kalangan ormas-ormas yang kita kenal sangat besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, di kalangan kelas kakap dan juga di kalangan kelas teri, misalnya ada PMI dan IMM. Yang kedua adalah sebagai suatu dukungan besar terhadap pemikiran Ruhullah Khomeini, terhadap dukungannya atas Palestina dan kemanusiaan, sebagai sebuah saran, kita ingin masuk di dalam partai kaum tertindas yang tentu tidak dibatasi oleh partai-partai yang sangat sempit. Yang ketiga adalah, dengan kesimpulan Pak Dr. Muhsin Labib, ada kutub baru, yaitu kutub Timur Tengah, bukan hanya apa ya istilahnya, blok timur dan blok barat, tapi ada kutub yang lain, ada tiga kutub. Yang selanjutnya adalah soal Sunni dan soal Syiah, masing-masing kita memiliki pandangan yang merdeka tentunya, yang pada prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Zuhairi Mizrawi, bahwa kaum muslim mesti memegang suatu apa istilahnya, wasatiyah, ada umat penengah, dan itu terlihat lebih baik sekolahnya sendiri-sendiri juga lebih bagus. Ya, dan itu terlihat di pemikiran Ruhullah Khomeini. Ya, terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih bil khusus kepada para narasumber, Pak Dr. Muhsin Labib dan Imam Ad-Durqutni serta Zuhair Mizrawi. Semoga sehat selalu dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih host, moderator. Terima kasih. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan doa penutup dari Saudara Bahar, Santri PPM Mutahari Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة
وضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسجد أسماعنا عن اللوم والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى النصراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفاقة وقد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة قبلك ورحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم صلوات الله وسلام اللهم صل على محمد اللهم صل على baik, doa tadi sekaligus untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih akan terhadap para pembicara dan juga khusus Bapak Dr. Herdet Prasande. Thank you so much for still being here. Dan juga his translator Bapak Imam Bosali. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah meramaikan diskusi kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya selaku MC undur diri dan mohon maaf atas beberapa kesalahan teknis yang terjadi dalam diskusi kita. Terima kasih. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.